Lagi ngapain? Lagi eskul mukjam. Itu buat apa fungsinya? Biar apa? Mencari kasar-kasar kalimat tersebut. Ini hari terakhir. Nah, gimana? Bisa nggak dari awal sampai akhir tuh mana yang paling sulit? Akhir ini, Ustaz. Yang paling apa? Yang awal tuh rada-rada gampang, gitu. Gampang cari. Kalau yang terakhir ini susah banget. Sana aja. Mari sini. Susah banget dicari. Kalau Ekti yang paling sulit kapan? Di awal. Kenapa yang sulitnya? Gak ketemu-temu? Iya, banyak teman. Pesekatnya yang banyak gak ketemu. Nah, ke kesan, kesan-kesan kalian deh. Pokoknya seru aja. Seru. Tapi dari kelas ini harus merasakan apa yang kita rasakan. Sebelumnya belajar dulu gak? Alhamdulillah gak ada yang ngajarin. Terus? Oh, tiba-tiba bisa? Hah? Tiba-tiba bisa? Ya dengan dan berdoa kepada Allah. Ini ada pesan-pesan buat adik kelas kalian nanti apa? Belajar biar supaya bisa lebih baik dari kita. Hmm, gitu ya. Makin baik. Oke, gimana nih kalian habis ngapain? Kasmu mujam tuh kayak gimana sih maksudnya? Yang paling sulit ketika hari keberapa? Ujian keberapa? Hari pertama, kok bisa sulit? Karena belum terbiasa. Oh, belum terbiasa. Tapi sebelum kalian ulangan ini ada yang ngajarin? Pernah ada yang ngajarin. Oh, gitu. Sampai berapa hari emang? Dari hari apa? Senin. Dari hari Senin sampai? Sekarang. Hari terakhir paling apa? Mudah apa sulit? Paling gampang ya. Pesan-pesan deh buat adik kelas kalian nanti yang bakal menginjak di kelas 5 apa? Semangat terus.